satu pemain yang tampil di pertandingan tadi pada Laban. Selamat malam Pak, selamat atas kemenangannya. Pak, langsung aja statement awal dari pertandingan tadi, apa yang merupakan kunci keberhasilan dari Run FC yang bisa mencetak gol dua gol lebih dulu dan kemudian bisa mempertahankan hingga pertandingan berakhir dan meraih 3 poin, dan itu tentu bisa mempertahankan peluang untuk lolos ke semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera teman-teman jurnalis dan terima kasih media pusher. Pertama, alhamdulillah, puji syukur bahwa Allah sudah memberikan kemenangan hari ini. Dan terima kasih buat pemain yang sudah bekerja keras lagi hari ini. Mereka bekerja keras karena memang kita ketemu lawan yang sangat mendominasi permainan di babak pertama. Mereka menyulitkan kita. Kita beruntung hari ini anak-anak disiplin di dalam compact defense. Kita membuat defense yang begitu compact. Itu kemudian kita melakukan serangan balik cepat dan ada momen efektif yang kita buat hari ini dan menjadikan gol. Selebihnya memang saya akui bahwa Persiba hari ini bermain lebih lepas, mereka lebih rileks dan selalu melebar, membuat spread out yang ideal buat pemain mereka menguasai bola. Lalu saya coba melawan pengajar pemain babak kedua tadi, ada Asri keluar, ganti Agung cukup efektif dan kita mulai bisa keluar dari tekanan dan mulai seimbang di dalam melakukan position, walaupun masih mereka sedikit unggul saya lihat, tapi secara keseluruhan kita mampu menambah jumlah peluang-peluang kita. Tapi memang hanya satu gol yang dikonversikan dari sekian peluang emas ya. Tapi sekali lagi inilah sepak bola, saya apapun hari ini sudah memberikan 3 poin, saya alhamdulillah sekali, terima kasih dan semoga ini bukan menjadi satu hal yang kemudian membuat pemain puas. Karena kita harus memastikan sampai pertandingan terakhir untuk menyatakan bahwa kita lolos. Saya rasa itu dari saya, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Mungkin untuk pemain Fadila Akbar silahkan. Muhammad Fadila Akbar, mohon 15, kira-kira cukup puas dengan hasil pertandingan ini? Dan apa yang masih ada pertandingan terakhir? Apa kira-kira yang akan Anda perbuat mengingat Anda sudah berhasil mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan? Ya, terutama saya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita keberuntungan pada malam hari ini, walaupun kita tadi dalam tekanan yang cukup berat kita rasa, tapi alhamdulillah kita bisa keluar dari tekanan itu dan kedepannya kita harus tetap fokus dan bekerja keras. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.